Menangani bahwa kita harus bergerak karena ada beberapa ya itu mafia sama dengan minuman keras. Tetapi kalau bangunannya kita robohkan karena itu tidak berizin bangunan liar, masa mau begini di atas bangunan yang dirobohkan kan tidak mungkin. Nanti para kiai juga akan kita ulang, termasuk tokoh para pendeta. Tidak ada agama apapun yang menghalalkan tentang minuman keras, tidak ada. Seperti itu. Maka Polres ini mau pikon, kirim surat surat. Jadi barang, berarti bisa barang. Sebagai anaknya rakyat, saya coba ngomong nih, dipahami nih, harus dipahami ya. Saya ngomong nih, saya sebagai anaknya rakyat, ibu kandung kami itu adalah rakyat. Nah ini kami mau memerapikan ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan, kebijakan pemerintah, ya berarti kan langkah-langkah juga ada. Makanya untuk menghindari itu, saya minta sekarang bukan berarti apa-apa, selesaikanlah dengan baik, dengan cara-cara elok. Tadi minta kendaraan, kita siapin kendaraan. Nanti kalau masalah lokasi apa segala macam, di mana? Bagi kantor kami ya tolonglah. Nanti kita pedomani, kalau misalkan harus ganti rugi, kita komunikasikan. Tapi kalau aturannya tidak ada, itu harus dipahami bersama. Kan seperti itu. Ya. Nah, antara kebijakan dan aturan kan berbeda. Ya, ini akhir. Ini harus di saya pun ada MOU dengan apa? Tadinya gimana pengairan harus saya dengan aturan kan gitu. Ini sebanyak 56 bangunan. Gitu. Dan berdasarkan data sampai sore kemarin sebenarnya sudah ada sekitar 45 bangunan sudah dibongkar sendiri. Dan hari ini juga terus berjalan, mereka bongkar sendiri gitu. Sebelumnya ini bangunan apa sih? Macam-macam, ada rumah makan gitu kan, ada kafe, ada juga jualan-jualan makanan seperti itu. Dan juga ada jualan alat-alat ini, bangunan gitu. Tempat prostitusi juga nggak disamping itu? Nah, mungkin diduga juga lah ada seperti itu kan. Termasuk miras juga mungkin ya. Untuk yang di sana? Ya, nanti kita target ke sana juga semua. Jadi dari sini kan ini patok besi ya. Patok besi, kemudian di sana geser Ciasem, kemudian Sukasari, Pamanukan, sampai kepada batas Indramayu, Pusaka Jaya gitu, Pusaka Negara. Itu udah berapa kali peringatan? Berapa? Berapa kali peringatan? Peringatan sesuai dengan aturan kita. Awal dari kita verifikasi ya, verifikasi, kemudian surat pernyataan selama 15 hari yang disebut sosialisasi, kemudian mereka menandatangani surat pernyataan bahwa siap mengikuti aturan gitu kan. Setelah itu mereka tidak bongkar sendiri, akhirnya kita layankan teguran ke-1 selama 7 hari gitu kan. Saat ini sinergitas antara pemerintah daerah, kemudian kepolisian dan TNI itu sangat diperlukan. Banyak pihak yang menginginkan situasi itu terpelihara untuk tidak kondusif. Apabila kondusif, maka semua apapun namanya program pemerintah, penyakit masyarakat itu akan bisa tuntas. Pembangunan akan berjalan, miras, narkoba, premanisme, prostitusi itu pasti akan bisa kita selesaikan. Jadi istilahnya itu kondusivitas, keamanan, kemudian ketertiban itu tanggung jawab bersama. Walaupun leading sektornya ada di kepolisian dan Satpol PP. Ya kami dari prajurit dari TNI, kami ini adalah anak rakyat. Disitulah saya seperti tadi saya sampaikan, saya berbicara kepada ibu sebagai rakyat, gitu kan, sebagai anak, tolong dipahami kebijakan pemerintah. Karena kalau sudah berbicara nanti dengan hukum, berbicara dengan ketentuan dan kebijakan, itu nantinya akan terjadi gesekan antara kepentingan seperti itu. Yang satu pihak menginginkan penegakan hukum, yang satu pihak juga kepentingan pribadinya, hanya akan terjadi gesekan. Nah, dengan komunikasi dua arah, adu baku lah istilah Sundanya itu, akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah tadi dari sebagian rekan-rekan organisasi masyarakat LSM bisa menyadari itu. Kalau tadi saya udah bilang Pak Kapolres tampil ke depan, wah udah pasti bahaya itu. Untuk jumlahnya sendiri berapa nih yang diturunkan ini? Kita sekarang jumlah kurang lebih sekitar 200 personil, Satpol PP kurang lebih sekitar 50, yang lainnya dari kita dan kepolisian. Wilayah Subang kita bersihkan, bersinergi dengan TNI, Pemda dan kepolisian. Tadi bongkar kira jadikan apa? Ya. Akan dirapikan dari pusat kebagan yang sesuai fungsinya supaya ke depan bisa melaksanakan kegiatan perawatan sehingga masyarakat mendapat air ke sawah-sawah misalnya